dekat sama saya, dia sembunyi. Ada apa, Nare? Aku sembunyi. Apakah kamu hantu, Rabita? Bukan. Kelinci baik. Aku kelinci yang baik. Apa yang manja? Ya, enggak apa-apa. Nare enggak suka, tapi saya punya banyak teman loh. Ada Lanu, ada Landri, ada Okta, ada Putri, ada Adi, ada Gede Agus, ada Wiska. Halo Wiska. Ada Duda. Ada Indira. Indira. Oh, ada Putra. Ada Aleta. Hai Aleta. Nenek. Oh, ada nenek, dia sama nenek ya. Ada siapa lagi? Ada siapa lagi ya? Ada Kak Wanda. Ada Kak Wanda. Kak Kurnia. Ada Kak Kurnia. Ya. Ada Arya Sisena. Ada Kak Pena. Ada Kak Adi. Ada Kak Kurni. Dan ada Bu Nyoman. Masker apa itu? Bu Nyoman pakai masker apa katanya, Bu? Onde-onde. Masker onde-onde? Masker nyabot. Masker nyabot. Cari tahu yuk, ada apa dengan Rebita? Iya, dengar-dengar tentang Rebita. Rebita itu berasal dari sebuah kota yang sangat indah ya. Iya, benar gak Rebita? Iya kan? Waktu itu kamu sempat cerita sama aku. Aku yang hantu. Apakah di kotanya Rebita ada hantu? Ada, banyak pocong. Kita cari tahu bersama-sama. Banyak pocong dan tangkonya ada hantu. Ya, kita dengar bersama-sama. Ayo. Katanya mau menceritakan kotanya si Rebita ya. Suatu pagi di kota Pelangi. Di kota Pelangi, para binatang sudah mulai sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Froggy, si katak, sudah bangun pagi-pagi sekali dan mulai bersiap-siap untuk menjadi dokter hari ini di puskesmas. Froggy sudah bersiap-siap untuk menjadi dokter di... Hai, Froggy! Hai, Kak Pena. Kemudian, si elephant. Gimana nih, si elephant ya? Si nyonya gajah sedang bersiap membuat sarapan untuk keluarganya. Lagi nyonya gajah. Halo Kak Pena. Dan si Rebita sibuk dengan keranjang dagangan dan mengemasnya dengan begitu rapi. Kira-kira dia mau kemana ya dengan keranjang dagangannya itu? Hai Rebita. Hai Kak Pena. Dan terakhir si Pink. Dia Pink. Babi. Piggy ya, si Piggy berdandan cantik sekali. Dan dia sudah bersiap-siap berangkat ke salon dan tidak sabar bertemu pelanggannya. Wah, hai Piggy. Sampai suatu ketika mereka bertemu bersama-sama di jalan dan saling menyapa. Halo. Halo, Elephant, Piggy. Halo, Rebita. Kebetulan sekali ya kita bertemu hari ini. Iya. Kangen sekali sama kalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Aku juga baik. Tapi mau dibuyin. Orang dia mau ke salon. Si babi, si Piggy cantik sekali hari ini. Wow. Kata di Ain aja. Hari ini aku akan membuka salonku. Siapa yang akan datang nanti aku kasih diskon. Wah, mau dikasih diskon. Saya mau ikut. Aku mau ke salon. Aku mau ikut. Kamu lagi dokter. Iya. Aku jadi dokter. Boleh. Iya, aku juga mau masak hari ini. Masak apa ya, Tom? Ikan goreng. Ah, iya.
mau masak nasi goreng. Tapi kenapa? Saya mau ada rencana ke puskesmas. Mau ke puskesmas? Iya. Ada apa nyonya Gajah? Anak saya sakit. Badannya panas. Aduh, kasihan. Iya, ada yang di dokter nanti. Kalau gitu, oh, kita nggak bisa ngobrol lama-lama ini. Soalnya udah telat saya ini, saya harus buka puskesmasnya. Sampai ketemu lagi ya teman-teman. Iya. Nah, begitulah suasana di pagi hari di Kota Pelangi ya. Teman-teman, silakan. Halo. Ambil cendol. Ayo, ada.